Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man wala wa alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam hari yang baru dan tentunya di waktu yang insyaallah lebih bermanfaat dibanding hari-hari sebelumnya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita sikap istiqamah untuk beribadah sampai kembali kepada Allah. Hari ini kita coba akan teruskan lagi apa yang teman-teman sampaikan di komen YouTube khususnya. Ya, kita coba amati dan kita coba bertukar pikiran. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat untuk kita bisa bagi di kesempatan kali ini. Ya, dari tiga hal yang teman-teman sampaikan, baik di web ataupun tulisan yang sempat disampaikan di Ta'lim dengan di laman YouTube kita, coba kita teruskan dulu untuk yang di YouTube dan selanjutnya kita akan coba ya kembalikan lagi kepada tulisan-tulisan uh, yang teman-teman sampaikan dalam taklim atau juga nanti yang di web coba kita cek untuk kita jawab satu persatu insya Allah baik ada pertanyaan dari akhuna Muhammad Riza baik assalamualaikum ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bolehkah menunaikan Salat syuruk di rumah setelah sholat berjamaah di masjid terima kasih Allah Baik, uh, kita lihat dulu dalilnya. Nah, setelah menemukan dalil itu, baru kemudian kita komentari dan kita bisa simpulkan bagaimana penunaian sholat syuruk yang uh, dimaksudkan. Baik, tentang shuruk ini, kita bisa temukan misal di hadis riwayat at tirmidzi ya nomor hadis 586 dan status hadisnya insyaallah sahih. Baik, disampaikan dari uh, sahabat Anas bin Malik ini yang paling populer. Ya, kala-kala uh, Rasulullah SAW. Ya man sholla al-ghodata fi jama'atin ya, dalam riwayat lain fi masjid ya tsumma qa'ala yadhkurullah barang siapa yang menunaikan salat subuh di masjid di riwayat lain secara berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya hatta ya sampai dengan matahari kemudian terbit di riwayat lain ila subhatid duha di awal waktu duha Kemudian Kemudian dia menunaikan salat dua rakaat. wa Maka dia mendapatkan pahala setilai haji dan umrah. yang ini disampaikan dari Rasulullah SAW, tamatun, tamatun, tamatun. Itu sempurna, sempurna, sempurna. Demikian di antara bunyi hadis yang populer kita dapatkan. Bahwa e, pertama, syarat untuk bisa menunaikan salat ini disebut dengan syuruk. Ya, kita definisikan dulu salat syuruk itu adalah salat yang ditunaikan di awal waktu duha. Ingat, di awal waktu duha. Jadi duha itu nanti ada awalnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Nah, awal duha ini disebut dengan syuruk. Ya, sekitar satu tombak bayangan, yaitu ukuran setombak, setinggi satu tombak setelah matahari terbit. Jadi begitu matahari terbit, ya sekitar ukuran mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan lah ya 15 sampai 20 menitan. Sekarang alhamdulillah teknologinya sudah bagus. Jadi dari waktu subuh itu sudah ada ukuran, terus diukur bahkan di beberapa jam tertentu itu sudah ada uh, waktu syuruknya. Jadi jamnya memberikan isyarat syuruk gitu ya. Ya, kurang lebih kalau dari subuh itu mungkin sekitar satu jam setengah lamanya 1 jam setengah itu dari subuh. Jadi kalau sekarang subuhnya misalnya 4.33 untuk waktu Bekasi, ya kita ambil mungkin sekitar jam 6 ya, jam 6, jam 6 lewat 3. Nah, itu waktu yang eh, paling mungkin bisa sesuai dengan waktu syuruk untuk kondisi saat ini. Tentunya menyesuaikan dengan perubahan-perubahan waktu. Jadi kita simpulkan syuruk adalah sholat yang ditunaikan di awal waktu duha. Disebut dengan syuruk atau isyrak. Ya, bisa disebut juga dengan isyrak. Syuruk itu posisinya, isyrak itu naik mataharinya. Setelah terbit, bergeser, 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 sampai bayangan satu tombak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menunaikan sholat syuruk itu? Dalam hadis disebutkan, di masjid atau jamaah siapa yang menunaikan salat subuh di masjid jadi yang pertama ditekankan itu di masjid salatnya mesti di masjid ya ini maka ada ulama yang berpendapat bahwa salatnya harus harus di masjid ini bagian pertama yang kedua ada redaksi fi jamaatin dalam berjamaah ya, ada juga yang memberikan kemudian kelonggaran jika secara syar'i dia tidak bisa kemudian ke masjid karena over syar'i ya hal yang diperkenankan dibolehkan oleh syariat misal perempuan yang sama sekali nggak bisa ke masjid karena ada tiga kondisi yang dibenarkan secara syar'i kewajiban yang berlaku di rumah ya harus memberikan asi kepada anak merawat misalnya jadi kewajiban utamanya yang kedua kurang aman dari fitnah di jalan yang ketiga adalah tidak adanya tempat khusus untuk perempuan di masjid dan dia misalnya salatnya hanya di rumah pada saat itu maka dia boleh tunaikan tapi syarat pertamanya berjamaah itu naikkan dengan jamaah nah, jadi berjamaah di rumah jangan sendirian misalnya ada Uh, taruhlah dengan anak perempuannya, atau misalnya dengan asisten rumah tangga, ya Anda sholat berjamaah ya, yang laki-laki ke masjid, maka tunaikan di masjid. Nah, setelah selesai menunaikan sholat ini, kemudian pemakaman ayat langsung pulang duduk di situ, berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Duduk, nah, ini dalam duduk ini selesai sholat, Anda duduk di area masjid, yang penting masuk area masjidnya, ya, dan tidak terlampau menyulitkan juga." Jadi, mohon izin, uh, kalau mungkin saya agak sedikit berbeda pendapat boleh dikatakan juga mungkin kurang sepakat dengan yang spesifik mengatakan tempat duduknya harus di situ aja nggak boleh bergeser ke tempat lain. Jadi kalau anda di sub pojok kanan misalnya di situ nggak boleh geser kiri nggak boleh geser ke tengah itu sesuatu yang menyulitkan menurut kami. Ya kita menghargai pendapat teman yang lain dan tidak perlu juga kemudian saling menyalahkan. Tapi uh, saya pribadi barangkali akan lebih menguatkan yang sifatnya fleksibel selama berada di area masjid. Itu tidak ada masalah kalau harus geser ke kiri atau misalnya ke tengah ya, atau misalnya ke area masjid di pojok sepanjang masih masuk dalam area masjid karena agama itu meringankan tidak menyulitkan dan tidak ada spesifik juga nas dari Nabi mengatakan nggak boleh pindah-pindah tidak yang ada adalah isyarat bahwa selama itu di area masjid dan berzikir kepada Allah ya kan zikir itu banyak ya bisa berarti Al-Quran baca Quran itu zikir Ya, teman-teman misalnya bisa buka Al-Qur'an surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazalna wa inna lahu Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai dzikir. Jadi bacaan kalau kita lagi baca Qur'an itu sedang berzikir. Ya, dan kami yang jamin menjaganya kata Allah. Ya. Eh teman-teman menghafal Qur'an. Meraja'ah, ya menghafal, mengulang-mengulang, atau bahkan menghafal itu dzikir. Bahkan empat kali disebutkan ya, sebagai penanda bahwa empat kali lebih unggul dibandingkan sekadar bacaan dari Quran surah 54 ayat 17 22 32 40 ya walaqad yassarna alquran lidzikri fahal min muddakir sungguh kami telah mudahkan alquran untuk diingat menggunakan zikir di saat orang mengingat alquran baik itu mengulang atau menghafal terus yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala kemudian ada juga misal berdoa itu zikir ya berdoa itu zikir misal di alquran surah ke-7 al-a'raf ayat 205 ya ayat yang kedua terakhir oh isi paling kiri agak sedikit ke bawah Ya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Silakan kau berdoa kepada Allah. Minta. Ya, minta dengan segenap hatimu, dengan kerendahan hati, mohon dengan sangat. Ah itu berdoa disebut dengan zikir, wadhkur rabbaka. Atau menyebut nama Allah, ya berzikir, ya. Sal alas mal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya, Rahim, ya Kudus ya minta ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah minta itu anda sedang berfikir ya, dalilnya Quran surah kedua Al Baqarah Misalnya ayat yang 152. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Ya. Fadhkuruni adhkurkum. Kata Allah sebut saya. Sebut saya. Sebut saya. Maka saya pun akan menyebutmu. Ya bagaimana cara menyebut Allah? Dan tafsirkan lagi nanti di Quran surah ke 17. Al-Isra. Ayat 110. Ya. Qulid Allah. Rahman. falahul asma'ul husna. Ya sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Atau Ar-Rahman. Atau kapanpun kamu ingin memanggilnya Allah punya nama-nama terbaik. Itu berpikir ya atau juga nanti ada amalan lain misalnya termasuk sholat juga zikir ya sholat juga zikir ya sholat, -sholat sunnah itu masuk zikir ya misal ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14 Allah menyebut sholat dengan zikir ya anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis li saya Allah nggak ada Tuhan selain saya sembah saya caranya tunaikan sholat sebagai zikir kata Allah kepada saya pada Allah ya bahkan sebuah aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah itu zikir ya ikut ta'lim misalnya ada ta'lim, ada pengajian, pada subuh kita ikut itu, itu namanya. Ya, dari mana dalilnya Ustaz? Banyak. Bisa kita lihat di Quran surah ke uh, 4 An-Nisa ayat 103. Ya, Maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullah silakan berzikir kepada Allah. Qiyaman wa wa ala junubikum. Mau sambil berdiri, duduk atau sambil berbaring, zikir itu umum. Ya bisa mengucapkan kalimat tauhid misalnya la ilaha illallah kalimat istighfar astagfirullah sawi di hadis Muslim nomor hadis 571 astagfirullah 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 Allahumma Mantas salam minkas salam wa al jalali wal ikram atau dipahami yang di ayat Ali Imran itu ya yang di ayat 190 sampai 191 ya Allah menyampaikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil li albab alladzina Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim jadi kita ikut ta'lim itu bagian dari zikir Nah sekarang masa anda misalnya tiba-tiba orang mau taklim, Ustadz mau maju disesuaikan, nggak bisa. Saya lagi nunggu nih, mau suruh. Ya. Bagaimana bisa taklim berjalan dengan baik? Atau ada orang mau beresin, tiba-tiba anda nggak mau pindah dengan alasan menunggu suruk Itu kan menyulitkan. Ya, jadi silahkan setelah sholat subuh, anda duduk sesuai dengan kenyamanannya, termasuk di area masjid. Jangan keluar dari area masjid. Kemudian di situ anda berpikir kepada Allah, pilih. Maukah tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau mungkin ikut ta'lim di waktu subuh, ahad, sabtu tua, enak banget tuh. Bonusnya banyak, udah ikut ta'lim pahala banyak, terus sholat. Nah, setelah itu sampai waktu syuruk, kemudian sholat dua rakaat Dua rakaat sholatnya seperti sholat-sholat lain, dua rakaat normal, niat dalam hati. Ya, kemudian setelah itu e, bertakbir seperti biasa, ya iftita, kemudian baca al-fatihah, baca surah. Ya, silahkan dibaca yang paling meringankan boleh baca al-duha setelahnya alam nashrah atau misal Al kafirun setelahnya kul wallah silakan yang paling ringan. Ya, setelah itu salam Anda berdoa kepada Allah, minta kemuliaan-kemuliaan, minta keikhlasan, minta Allah berikan pahala, ya minta kebaikan-kebaikan. Nah, setelah itu insyaallah seperti keikhlasan kita lakukan dan Allah berikan berkenan apa yang dijanjikan dari lisan Nabi SAW. Ya, fakana alaihi ka ajri hajin wa umrah. Dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Sempurna sempurna. Ah, jadi yang dapat pahala, pahalanya bukan hajinya. Jadi jangan diartikan, oh saya sudah sholat suruh, saya sudah haji nih. Bukan. Anda baru sholat, dapat pahala senilai haji dan umrah. Tapi hajinya kalau belum ditunaikan, ya belum. Ya, karena ada perbedaan-perbedaan spesifik nanti dengan sisi lainnya. Karena itu, karena pahalanya besar, maka ibadahnya pun ada tantangan. Ya, kalau pahalanya mungkin nggak terlampau besar, ya Anda bisa kerjakan di manapun. Ya, tapi kalau pahalanya tinggi, senilai haji, haji kan nggak mudah ya perlu mengumpulkan uang dulu, tenaga dulu, berangkatnya juga butuh kesehatan, maka anda pun harus ada pengorbanan. Apa diantaranya? Ya sholatnya nggak bisa dari masjid, kemudian misalnya tunaikan di rumah harus di masjid tunggu dulu, ya investasi dulu dengan waktunya, tenaganya, tambah ibadah lagi. Itu pahalanya kan banyak mengumpulkan ibadah. Ya karena itu ketika anda ada di masjid, maka sholatnya pun ditunaikan di masjid. Ya dalam keadaan di rumah. Kalau memang bisa ke masjid, tapi memilih di rumah, maka tidak berlaku syuruknya kecuali tadi dalam kondisi nggak bisa ke masjid karena udur syar'i. Anda dinas tiba-tiba ke gunung atau di area sekitaran pantai atau misalnya sedang ada yang apa namanya eksplorasi minyak ya ke lepas pantai misalnya nggak menemukan masjid di situ ya itu berjamaah itu yang dimaksudkan ada redaksi hadis yang lain mengatakan fi jamaatin selama berjamaah karena udur syar'i tidak ke masjid. Saya kira itu untuk saudara kita. Semoga Allah berikan kemuliaan dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membimbing kita untuk istiqamah di dalamnya. Terima kasih Mas Muhammad Riza. Wallahu taala alam bisawabnya. Ya, Allah yang Maha tahu mana yang paling benar. Kalau ada pendapat ustaz yang melengkapi kita ambil. Ya, tapi juga saya ingin ingatkan bahwa kalau ada kesempatannya ambil. Kadang-kadang ada yang lupa. Ya misalnya aku taklim dari hari Sabtu Ahad, begitu selesai pas syuruk pulang sayang. Atau ada yang ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol memang nggak dosa nggak dilarang cuman pahalanya ya sayang aja nggak dapat ya, zaman Nabi pernah ada demikian jadi ada seorang tabiin pernah bertanya kepada sahabat Jabir ya e, pertanyaannya sangat menarik itu ada di hadis muslim nomor hadis 670 ya ditanya apakah anda pernah menemani Nabi saw ya ya maksudnya menyaksikan sholatnya Nabi spesifik lagi tentang sholat syuruknya Nabi ya kata beliau saya sering menemani Nabi saw ya artinya mengikuti Nabi lah ya beraktivitas terutama sholatnya dan beliau melihat bahwa kebiasaan Nabi itu pada subuh itu nggak pernah keluar dari tempat beliau sholatnya ya artinya beliau di situ berpikir kepada Allah sampai tiba kemudian terbit matahari ketika terbit beliau sholat dua rakaat ketika meninggalkan tempat sholatnya itu beliau menyaksikan beberapa kalangan sahabat sedang duduk tuh duduk ngobrol tentang uh, mengenang masa-masa mereka di jahiliyah <laughs> kalau kita sedang canda guru sampai mereka ada yang tertawa ya ada yang tertawa canda apa respon nabi nabi senyum aja senyum tuh indah sekali nabi ya oh nggak marah-marah misalnya atau apa tidak nabi mencontohkan dengan praktek sehingga orang bisa melihat kenapa nabi duduk terus setelah itu sholat terus orang nanya udah pahala besar loh gitu ya nabi, kan kita tidak harus mesti nyalahkan orang atau kita harus mesti misalnya mohon maaf ya mohon maaf bersikap kasar pada orang kalian ya apa begini tidak berikan akhlak yang baik contohkan mungkin kita salami Masya Allah, Masya Allah apa kabar Assalamualaikum kayaknya rame nih ngobrolnya iya baik saya pamit dulu ya eh kalau nanti sempet jangan lupa ya syuruk, pahalanya banyak gitu nah itu itu akan lebih baik gitu lebih istimewa sekiranya itu semoga Allah muliakan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh